So kalau kata korang yang pakai Myvi, korang nak bayar Rocktec yang bawah 1000 tu pun korang dah sesak, tak payah ngada-ngada lah nak pakai N55 ni. Selalu ramai orang cakap kan, kalau nak beli BMW jangan beli N53. N53 ni tak bagus bang, sebab rosak lah apalah. Lagi bagus beli N55. N55 the best engine BMW ever built. Yelah, diorang just cakap N53 tak bagus, cepat rosak. Apa yang selalu rosaknya tu kan, kita sebagai pakar BMW kat sini, so nak bagi tahu korang sikit lah antara masalah-masalah engine N53 kan. Apa yang tak best N53 ni kan. So masalah yang N53 ni selalu tu jadi, dia punya injector lah selalu masalah. Untuk N53 ni bang, dia punya injek tu bukan murah tau. Sebiji tu je 1000 lebih. Dia ada 6 biji. Kalau 6 biji tu rosak, berapa pula korang habis kat situ untuk injektor saja? Memang mahal lah kalau dia injektor ni rosak. So yang seterusnya pula, dia punya high pressure fuel pump lah. Bila kata high pressure fuel pump ni dia problem, kereta tu dia akan jadi semput-semput lah. Pembakaran dia tak sempurna. Lagi satu, dia crank tu panjang. Maksudnya time nak hidupkan tu, dia crank tu panjang lah, baru dia hidup. Masalah dia yang lagi satu, dia punya valve seal lah. Dia punya valve seal tu selalunya memang akan rosak. So bila valve seal ni rosak, memang akan keluar asap putih lah kereta korang tu. Masalah yang kerap berlaku dekat enjin N53 ni. Lepas tu barang-barang ni pun mahal. Yelah, orang cakap N55 ni bagus. Memang bagus lah N55 ni. Dia jarang masalah lah macam N53 tu. N55 ni enjin dia lebih kurang macam N20 lah. Cuma N20 tu 4 piston, N55 ni 6 piston. Dia inline 6. Cumanya N55 ni dia punya Rocktec tu mahal lah. Sebab dia CC dia 3.0. So kalau kata korang yang pakai Myvi, korang nak bayar Rocktec yang bawah 1000 tu pun korang dah sesak, tak payah ngada-ngada lah nak pakai N55 ni. Rocktec dia saja 2000 lebih. Larat tak larat korang nak bayar. Tak mampu, jangan guna. Pakai je lah Myvi korang tu. So jadi kepada yang ada masalah dengan BMW kan, tak kisah korang pakai enjin apa pun, N55 ke, N54, N53, N52, N20, N46, apa-apa enjin lah BMW. Ada masalah dengan enjin BMW korang, beri roja je kita orang. Transmatic Automotive, Seksyen 15 Syak Alam. Kita memang pakar BMW korang.